Ini ada yang tanya, Kak, kalau lahan lebar 5, panjang 15. Wow, panjang banget ini ke belakang. Bisa buat carport 2 mobil, Kak? Wih, ini orang kaya nih. Punya 2 mobil, amin. Kalau bisa kamar 3 sih, maaf merepotkan. Oke, langsung saja kita buatkan sekarang tanpa ragu. Jadi kalau lebar 5 itu memang benar-benar pas banget buat mobil 2 berjejer. Panjang karpot mobil itu ya paling nggak 5 meter lah. Kalau mobil-mobil Avanza itu 4,5 sekitar itu. Jadi masih ada sisa. Lalu kita buat kamar-kamar. Jadi di depannya kita buat los 5 meter per kamarnya. Lalu 3 kamar ya, dan tak kasih bonus inner garden lah. Ini aku buat dapurnya di belakang. Buat ukuran lahan segini. Ada taman juga di belakang. Jadi wah, ini 5 meter bukan itu, maaf keliru. Dua sisi. 2,5. Lalu ini kita buat dapurnya, kita kasih di luar. Karena kalau di luar itu lebih aman, kalau ada asap-asap bisa langsung keluar. Enggak bikin bau juga di dalam rumah. Nah, ini aku buat tembok untuk pembatas dengan taman. Biasanya itu dipasang kayak roster-roster seperti itu, bisa biar lebih terlihat estetik. Jadi ada 2 taman di rumah ini. Wah, keren banget ini. Nggak akan pengap juga. Jadi ini kita proses mewarnai jadi kayak anak TK ini. Hai. Dan tentunya tidak lupa kita buat toilet. Mosok ning omah ra nek toilet. Dan inilah hasilnya, jeng jeng. Jos kotos-kotos guys. Semoga bermanfaat.